Jadi kali ini saya berada di Desa Pulau Sari, Jombang. Dan saat ini saya bersama Om Sigit. Nah, Om Sigit ini sebagai tokoh utama di film Bangun Desa ya, Om ya? Oh, betul sekali. Betul, Om. Di channel Om YouTube Bangun Desa. Nah. Oh, Bangun Desa. YouTube-nya plus? Plus channel Mas Priyo. Pertama kali Mas Priyo film main film, tokohnya jadi apa nih? Tokohnya jadi kader desa, figurnya unik, giginya maju, rambut licin, pakai necis, agak kekuno-kunoan, bahasanya gagal. Contoh kagak. Mas Priyo masuk Mas. Nah, seperti itu. So, pengalaman ini kan baru pertama kali ya. Betul. Yang paling mumet itu pas. Kalau dibilang mumet semuanya dari awal karena masih baru ya Mas Priyo ya. Pusing. Pusing. Skenario yang saya pikirkan sesuai real ternyata bisa improv. Bisa dikembangkan ataupun dipotong. Yang jelas intinya garis merahnya jangan dirubah. Seperti itu. Sudah pintar loh saya. Alhamdulillah. Belajar dari rekan-rekan kru semua. Seperti itu. Terus adegan yang paling epic atau yang paling kita nonton. Kalau adegan itu memang perlu disesali. Dijalani dulu di hati. Kalau permasalahan waktu editing, pastilah semua juga pasti ada yang blank permasalahannya. Ada yang nggak konsentrasi. Banyak Mas Priyo. Maksudnya banyak itu permasalahan memang. Tapi kalau dengan kita menjiwai peran yang ada, insya Allah berjalan mulus. Totalitas harus memahami dulu karakter dari setiap pemain. Jadi sekarang konsepnya itu karakter. Sangat-sangat. Yang pertama, berarti seorang figuran yang lucu, unik. Tapi yang jadi masalah ini, Mas, harus berurusan sama wanita, Mas. Itu yang jadi masalah, Mas. Dalam karakter membangun desa ini, yang dibedah desanya ada. Segi lucunya ada. Jadi saya berperan dua. Memang katanya ini, Mas. Kalau bentuk asli seperti ini memang enggak pede. Tapi kalau pakai sangat enggak pede. Ya. Jadi kalau tokoh jadi tokoh sikit juga sama. Memang pede. Sangat pede dengan gigi. Gigi tonggos. Rambut licin. Juga bahasa yang ada. Lebih pede kenapa? Orang melihat saya kalau sikit jadi apa? Ikonnya apa? Oh, karena larinya ke lucu, saya siap. Saya siapnya apa? Jadi figur lucu. Taunya sedikit, oh iya, bisa berubah. Itu tantangan, Mas. Terus setelah main film ini, pernah nggak kejadian? Ada orang minta foto atau ini lucu kan? Oh, udah sementara ada. Kalau minta foto belum ada. Tapi pengalaman. Ini. Terus gimana pengalamannya? Pengalamannya. Kalau main pernah waktu itu di kacamata. Kacamata ini kacamata gratis nggak beli tas pernah lihat saya sama ah di mana saya pura-pura nggak tahu karena kita nggak kenal itu nggak kenal tapi ya masih sekitar SMA lah kan jauh sama saya kok pernah lihat tuh Mas. Ah, di mana? Kan saya bilang ini karena saya bukan sok ingin popularitas. Kan gitu. Ah, di mana? Iya, Mas, ini kelihatannya. Loh, iya kan sama. Cuma bedanya nggak pakai gigi. Pas berapa? Ya udah kasih satu. Ini Mas bonusnya, Mas, nggak apa-apa. Saya lihat bak kok. Katanya 55 Mas. 55.000. 55.000 bayar 100 berarti bukan, saya beli tas 100.000. Terus saya lihat-lihat ini,
Ya udah mas, buat mas aja nggak apa-apa. Tapi gratis. Gratisnya 55.000 bonusannya mungkin. Cuma saya nggak takut apa mbak. Kan gitu, malu-malu mas. Malu-malu. Masih malu-malu saya. Saya sendiri pun sepertinya keinginan mbak Yati tuh. Kan gitu. Terus gini mas, kan jenengan kan baru pertama kali. Sangat, sangat baru sekali. Nah, harapan ke depannya buat teman-teman yang lain, anak generasi muda atau masyarakat lain, tips untuk bisa seperti sedikit. Nah, kalau menurut saya peluang yang ada saat ini kan banyak banget. YouTuber, ya. TikTokan jadi duit. IG jadi duit. Banyak sekali konten-konten dari beberapa konten. Maksud saya kalau anak dikumpulin satu warga ada pengelolaan, nggak bicara yang muluk-muluk, maksudnya dalam sistem programnya insya Allah berjalan. Satu dusun ada. Nah, satu dusun ada dikembangkan, tapi setidaknya kita melihatkan melibatkan banyak orang. Tetap jaringannya harus ada. Untuk pengembangan itu kan larinya ke semuanya itu kan pasti ke royal. Uang yang penting, yang penting konsisten. Nah, konsisten itu dari segi keuangan, manajemennya. Kebanyakan banyak sudah jadi manajemen urusan uang pecah. Saya lihat banyak sekali mas, ya mas, apa namanya? Oh ya mas Rio. Lupa mungkin karena agak grogi sama senior seperti itu. Oke, Mas Ibi, semoga sukses ya untuk filmnya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa mas, nanti setelah jenengan terkenal, ya, ojo lali. Ojo lali karo kancane. Betul mas. Oke, gitu aja. Kita sedikit ngobrol-ngobrol bersama Om Sigit. Saksikan terus di channel Plus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.